dalam skuad utama mereka. Ria Abu Kamara, tandukan! Ah, hampir-hampir. Tandukan berjaya dilakukan. Oh, percubaan. Hampir-hampir terlepas dan Damian. Semendada dan terus melakukan voli. Yang gagal ditangkap kemas oleh Damian. Ah, baik peluang untuk Idir. Namun Damian pantas keluar untuk melakukan tangkapan. Bukan. Peluang yang baik ketika ini. Amir Amri. Ah, perlahan. Bukan oleh Adam Sintambi. Bukan. Ah, terlepas. Hampir-hampir saja. Silapan dari Damian. Mungkin tidak perlu keluar lebih awal kerana masih ada ramai pertahanan Sabah yang mampu memberikan kawalan kepada Abu Kamara. Bukan yang tidak kena dilakukan oleh Damian. Dan dia melanggar di belakang Abu Kamara. Di Ramesh. Ah, tak hampir-hampir Lim. Sekali lagi atas ke tengah. Ah, diselamatkan dengan baik oleh Damian Lim. Dua percubaan dari jauh dilakukan oleh Kuching City. Dan melakukan percubaan jauh di sini. Diselamatkan oleh Damian. Dan kali kedua, Hidir. Dari jauh. Juga diselamatkan oleh Damian. Kuching City memiliki sebagai penjuru. Tangkapan kemas. Jelas. Keyakinan sudah pun diperolehi. Dicermakan oleh Damian. Dalam kawasan penalti, clearance tidak kemas. Ah. Baik percubaan. Namun, kemas tangkapan Damian Lee. Kedua. Clearance yang tidak kemas dari Hanafi. Semula ke tengah. Ah, Damian. Semula ke tengah. Ah, tak kemas tangkapan Damian. Ujub dia melakukan tangkapan semula. Kamara percuma dari Abu Kamara. Hampir-hampir terlepas dari Damian. Ini kita lihat turning yang baik dari Abu Kamara. Kelakar ke tengah. Kemas tangkapan dari Damian Lim. Sudah pun tamat. Berhadapan dengan Damian. Abu Kamara diselamatkan. Dan percubaan seterusnya di Abu Kamara. Tak berjaya melepasi Damian Lim. Joseph Galanti. Satu peluang yang dipersia-siakan. Percubaan terus. Hampir-hampir saja. Yang cukup baik dilakukan oleh Diego. Ah, clearance tidak menjadi. Bagaimana disamar bangun pemain mereka gagal memanfaatkannya. Tiga peluang kemasan. Satu malam yang cukup panjang untuk kedua-dua pasukan. Apa yang boleh dikatakan? Kedua-duanya berjuang.